Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nussalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agatu gareba, apa kabar? Sampugi salih sering sarek batang saudara-saudara. Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sampugita. Sampugita. Kali ini Sampugita akan menayangkan kepada kalian tentang mangga muda yang dibuat asam, yang dalam bahasa Bugis disebut Pak Kecipau atau asam mangga ya guys. Asam mangga ini enak sekali guys jika dicampurkan dengan kuah ikan ya. Jadi kalau dibikin seperti gulai ikan begitu, mantap sekali guys dimakan. Bahkan mangganya pun enak dimakan bersama dengan ikannya dan kuahnya. Nah, proses pembuatannya ini diambil ya guys ke pohon mangga yang masih muda atau yang sudah jatuh-jatuh tapi masih muda ya. Itu daripada terbuang mubazir, bisa kita ambil kemudian dikupas kulitnya. Kemudian pisahkan buah dan bijinya atau batunya ya. Pisahkan, kemudian diiris tipis-tipis. Baru kemudian dicuci atau direndam dalam air garam. Garamnya secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak juga tapi jangan juga terlalu sedikit. Dan direndam sekitar 2 jam guys. Sekitar 2 jam, kemudian ditiriskan. Ditiriskan, letakkan di atas kain kering ya, biar meresap itu garamnya ke kain. Kemudian keesokan harinya atau langsung ketika sudah matahari sudah terbit dan cahayanya bagus, jemur sampai 2-3 hari tergantung cuaca ya guys, atau kadang sampai 4 hari. Nah, semakin kering semakin akan tahan lama itu Pak Kecipau ini atau asam mangga. Silakan dicoba guys. Dan ini di Sulawesi banyak sekali yang menggunakan ini, mulai dari Makassar, Bugis, sampai Mandar ya, Toraja. Bahkan mungkin ya di Tenggara juga sampai ke utara banyak digunakan sebagai asam untuk kuah ikan. Oke, semoga bermanfaat ini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang ingin kalian sampaikan. Like-nya ya guys, dan share jika video ini bermanfaat. Subscribe untuk mendapatkan terus notifikasi, loncengnya ya, untuk mendapatkan terus upload terbaru dari video-video Sampugita. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.